Itu dari rumah cuman 5 dolar. Jadi ini kita jalan ke keluar. Kalau dari Causeway Bay itu Victoria Park Exit A, terus naik eskalator. Kita sudah keluar dari Exit A, itu kita langsung belok kiri. Belok kiri itu kita jalan lurus, terus kita belok kanan itu sekitar jalan sekitar 10 menit. Jadi kalau sudah ketemu lampu merah, pertama itu kalian belok kanan. Itu sebelah kanan kalian ada begitu. Sebelah kiri ada itu. Terus di sana ada HM dan kita jalan ke sini. Jadi kalian bisa lurus aja langsung. Kalau kalian udah ketemu lampu merah kedua, itu kalian gak usah nyebrang. Kalian langsung belok sini kiri. Nah, kalian kalau sudah lurus aja, itu kalian langsung bisa ketemu. Yeay, sudah sampai. Itu dia. Geprek Bensu. Dari juga langsung bensu baksonya. Nanti kita ke dalam ya. Nah, sebelum kita ke geprek bensu, kita mau beli dulu tongsis. Nah, aku lagi mau beli tongsis dulu. Ini dia tongsisnya buat kita nge-vlog. How much? 70. 50 lah. Oke. Ini harganya 70 teman-teman. Oke deh, demi buat vlog kita beli ya. Kita sudah sampai di geprek. Jadi ini menunya, kita udah digeprek. Jadi kita mau pilih menu dulu ya teman-teman. Ya, kalau jadi pesen bakso komplitnya satu, sama geprek sambal matahnya satu. Sambal matah. Iya. Sama minumnya apel ada? Tinggal guava. Oke, okay, nggak apa-apa, satu. Guava satu. Ya. Jadi ini ada harga-harganya ya teman-teman. Apa lagi?
teman sudah datang. Aku kali ini pesen bakso. Juga aku pesen geprek. Geprek yang sambal mata. Bensu drink yang jambu. Hari ini teman kita cobain baksonya dulu. Ini aku pesen yang bakso campur. Ini dia ada minyak kuning. Terus itu ada juga tahunya. Bakso kecil. Ada juga bakso besar. Jadi sekarang kita coba. Agak asin. Kita coba baksonya. Baksonya lembut, cuman dia rasanya rasa merica. Sekarang kita cobain bakso.
jadi teman-teman sambalnya itu cuma sedikit, jadi karena banyak minyaknya aja, cabenya nggak ada. Kalau menurut saya ini kurang. Jadi gitu aja review aku kali ini di Geprek.